Selamat pagi. Oke, baik. Hari ini hari Rabu, tanggal 10/2023 ya. Terlihat flyover Tegaluar, stasiun Tegaluar. Terlihat sudah cukup ramai ya. Dan kita berbalik arah ke barat. Ngaropi heula. Oke, terlihat widget di sini ya. Ini alat buat urusan rel kereta cepat ya. Menurunkan dan menaikkan. Untuk mengatur rel kereta cepat. Untuk menurunkan ini nih rel kereta. Oke, di pagi hari Rabu terlihat stasiun Depo Tegaluar. Oh, maaf. Ulangi, stasiun Tegaluar ya. Oke. Stasiun Tegaluar terlihat cukup bersih, indah ya. Kita fokus ke arah selatan ya. Kini kita fokus ke arah selatan. Terlihat emu, kereta cepat terparkir ya di sebelah sisi selatan. Terlihat di sini ada lift berdekatan dengan tangga. Transit IMU terparkir ada dua ya, di sebelah selatan. Dan ini eskalator menuju basement ya. Kita berbalik ke arah timur. Kita menghadap ke timur. Beginilah suasana terkini hasil pengerjaan ya. Yes. Semua sudah ada perubahan. Pengerjaan cat sudah hampir selesai semua. Atap-atapnya, langit-langitnya sudah terlihat putih ya. Bersih. Terlihat di sebelah utara terparkir transit IMU juga. Berjumlah di sini ada 3 yang terparkir ya. Oke, baik, sekarang terlihat ini di sisi sebelah barat. Sebelah barat stasiun Tegaluar. Oke, sangat cerah sekali ya cuacanya hari ini, sangat bersahabat. Kereta box juga ETC 80 terparkir juga di sini.
Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe, like, share, and comment.